Nah, di video ini aku mau tunjukin, biasa aku keringin rambut tuh nggak sampai 3 menit kalau pakai hair dryer ini. Buat buktiin ke kalian, aku juga udah set timer. Jadi hair dryer ini tuh anginnya kencang banget ya. Makanya ini dalam 2 menit 54 detik aja, rambutku itu udah kering. Padahal rambutku lumayan panjang dan tebel juga loh. Nah, tadi itu aku keringinnya pakai Dreamy Hair Cream, warnanya cakep banget, biru pastel gitu. Dia ada 4 pengaturan suhu ya, bisa panas, hangat, dingin, atau bergantian. Terus ada indikator lampunya juga, biasa aku pakai di suhu yang hangat. Dan kalian mesti lihat sih seberapa kenceng anginnya. Ini bisa diatur, ada 2 pilihan speed. Nah, meskipun anginnya itu kenceng, tapi tetap ya nggak bikin rambut kusut, karena ini tuh ada 200 juta ion negatif, jadi bikin rambut kalian tuh tetap berasa halus. Dipakai lama pun nggak pegel, karena dia lightweight, compact juga, jadi cocok kalau mau dibawa traveling. Wajibnya di rumah ya, detailnya aja di caption.